maupun dalam keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga ini bermanfaat sehingga mampu memberikan generasi kader yang berbakat dan berprestasi untuk posyandu yang ada di kesehatan kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen kami di Jakarta untuk EMIA luar biasa, ini jembatan emas dari beliau untuk mengenal kader emas yang ada di jembatan tujuan dari promosi kesehatan. Tepuk tangan untuk EMIA. Dapat tugas yang mulia untuk menjadi kader posyandu, bukan hanya kader yang profesional tapi kader yang berkarakter. Para bidan yang terhormat, mohon maaf bidan, angkat tangan kami. Para bidan kemana bidan? Kemudian kader posyandunya coba. Luar biasa. Oke, semua kader. Kita bersama seluruh ibu, bunda, di sana ada tulisan bahasa Inggris. Applause. Applause itu artinya adalah tepuk tangan. Coba ibu kader, ibu bidan, katakan applause. Abdul, kami sebagai pertemuan itu teman-teman, bahwa di antara para bidan yang terhormat, para tamu yang terhormat, dia hadir di daerahnya, tapi tidak mendapatkan aplaus dari orang-orang sekitarnya. Terlibat baby, tapi dia tak dapat aplaus dari orang-orang sekitarnya. Maka kalian yang hebat, seorang bidan yang berkarakter, karyawan yang hebat, kerjanya pasti dapat plus dari aku ini. Itu plus. Orang ada yang berkarakter, orang-orang di sekitar anda dan masyarakat. Saya bangga punya anda dan anda dapat plus dari aku. Para pelanggan, selamat pagi. Anda masih tidak pulang, saya merasakan di sini. Ya, karena ada banyak yang makanya ke depan, tapi otaknya kecil kurang. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, terutamanya buat kami. Pasti ada banyak yang pikir masalah. Mulakan kecilan sejarah, tunjukkan aplaus anda. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepukannya dua kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepukannya dua kali. Selamat pagi. Selamat siang. Dan ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada yang diberikan lagi. Di sini biasanya terjadi kiamat kubur. Pemandangan yang indah. Terima kasih, Ibu. Apa yang Ibu lihat? Indah sekali. Lalu Ibu bicara, silakan. Bagaimana ciptaan Allah? Terima kasih. Sekarang kalau kita lihat dengan sesama, semua yang diciptakan Allah di gambar ini bergerak. Tidak ada yang mati. Tiga, anda takbir. Satu, dua, takbir. Suaranya terdengar hanya 30%. Satu, dua, kader posyandu dan bidan juga cipatunya. Takbir. Bismillah. Asal yang perang gitu. Tepuk tangan buat anda semua. Alhamdulillah, kader-kader di lombok dengan para bidan dan kader
sudah sudah lama di sini, otaknya sudah mulai berkurang di sini juga. Mulai, selamat pagi. Ya, seperti yang itu yang lucu dah. Tiga kunci mana? Tiga kunci mana? Anda bekerja dengan. Anda perlu berdoa anda, buah hati anda memerlukan dan anda memperhatikan itu dengan. Apa pun yang terjadi, anda punya masalah. Tapi ketika perlukan itu ada di depan masalah anda, anda memerlukan dengan. Anda sambut dia dengan ketika anda cepat tangan dengan pasangan anda, anda pun harus punya tiga kunci itu adalah tawafas dan tasabur dua yang terakhir. Kita akan fokus di titik ini, jangan sampai gagal. Saya akan hitung dalam hitungan 5 mundur. Lihat ke layar Bunda. 5. Semakin Anda menghindari layar, berarti Anda gagal di titik fokus ini. Alpha. 3. Semakin bersuara, berarti Anda gagalkan diri Anda sendiri. Dua, fokus ke depan, jangan sampai gagal di titik ini. Tiga, dua, dalam hitungan satu. Saya suka teriakan. Tangan kiri Bunda. Saya lempar dan angkat dengan tangan kiri anda. Satu, dua, tangan. Terima kasih. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh berarti anda gagal. Tetap di atas sekarang, tetap di atas. Sudah. Sekarang angkat tangan kanan di sebelah tangan kiri. Terima kasih. Siapa? Ya, Bapak. Sudah, satu, dua.
dua, tiga, simpan pisau besinya. Good, satu, dua, tiga, arahkan itu air itu pipis ke mulut Anda. Satu. Apa yang Anda rasakan? Anda bilang asal jangan balik ke sini, kan? Apa asal? Asal. Apa yang Anda rasakan, Bunda? Hasil pecut hari ini. Yang saya dapatkan hari ini yaitu terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk pasien. Jadi kita harus pakai main hub dan feed, ya itu mungkin intinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tes mikrofon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Sumini, kader posyandu Maksedual dari Desa Cianjur. Yang didapat dari motivasi ini untuk saya, diri saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam perjalanan ini, yang harus diingat adalah tiga. Satu adalah mind, yang kedua adalah heart, yang ketiga, adalah spirit. Itulah yang didapat dari pelajaran hari ini. Halo, sudah. Terima kasih. Saya M. Sukmini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan salam asik dari keluarga besar
manajemen kami di Jakarta untuk Kenya luar biasa, ini jembatan emas dari beliau untuk mengenal ada emas yang ada jembat tujuan dari promosi kesehatan. Tepuk tangan untuk Kenya. Dapat tugas yang mulia untuk menjadi kader posyandu, bukan hanya kader yang profesional tapi kader yang berkarakter. Para bidan yang terhormat, mohon maaf bidan, angkat tangan kalian. Para bidan, kemana bidan? Kemudian kader, para kader posyandunya coba. Luar biasa. Bu, Bunda, di sana ada tulisan bahasa Inggris. Applause. Applause itu artinya adalah tepuk tangan. Coba ibu kader, ibu bidan, katakan applause. 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 Bahwa di antara para bidan yang terhormat, para kader yang terhormat, dia hadir di daerahnya tapi tidak mendapatkan keplus dari orang-orang sekitarnya. Terlibat baby, tapi dia tak dapat keplus dari orang-orang sekitarnya. Maka kader yang hebat, seorang bidan yang berkarakter, karyawan yang hebat, kerjanya pasti dapat keplus dari aku ini. Ini keplus. Seorang kader yang berkarakter, orang-orang di sekitar Anda, saya bangga punya Anda dan Anda dapat keplus dari Anda. Selamat pagi. Anda masih dalam bulan saya merasakan di sini. Ya, karena ada banyak yang makanya ke depan, tapi tetap lebih jauh.
Anda memeluk keinginan. Ada buah hati ada menyambut, mama ada pulang. Anda sambut dia dengan. Ketika Anda cepat tangan dengan pasangan Anda, Anda pun harus punya. Tiga kunci itu adalah. Atas kereta sempurna dua yang terima. Selamat siang, selamat malam. Berikutnya, mohon maafkan ibu bunda bunda tenang bunda tenang. Ada semua berdoa. Ini seakan-akan bom ini meledak kembali di Anda ya. Bunda, dibaca lagi. Potret Anda, potret. Semua yang kita akan fokus di titik ini, jangan sampai gagal. Saya akan hitung dalam hitungan 5 mundur. Lihat ke layar bunda, 5. Semakin Anda menghindari layar berarti Anda gagal di titik fokus ini. Apa? 3. Semakin bersuara berarti Anda gagalkan diri Anda sendiri. Dua. Fokus ke depan. Jangan sampai gagal di titik ini. Tiga. Dua. Dalam hitungan ke satu. Saya suka teriakan. Tangan kiri bunda. Oke, siap ya. Biar bunda ke depan lukis. Saya lempar dan tangkap dengan tangan kiri Anda. Dua. Tangkap. Terima kasih. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh berarti Anda gagal. Tetap di atas sana, tetap di atas bunda. Sekarang, angkat tangan kanan di seluruh dunia. Terima kasih. Siap ya? Ya, Bapak. Saya akhir bisa. Saya akan lepas dan ambil dengan tangan kanan Anda dan tangan kita di bawah tetap Anda gagal. Jangan bikinlah tangan kiri Anda di belakang. Bikinlah diri Anda sendiri. Sejauh mana tinggi Anda? Satu. Dua. Ambil. Dua. Sekarang, disini dia bikin. Dan disinilah. Satu, dua, tiga. Anak-anak bisa duduk di bisnya. Jangan melihat saya, lihat duduk di bisnya. Jangan sampai ada salah duduk pisau dan tangan dan dirinya. Oke, satu, dua, tiga. Lelah duduk di bisnya, bunda. Lihat di bisnya, dibelah-belah, sepuluh. Dibelah, jangan sampai airnya tumpah, kalau tumpah berat Anda gagal. Sudah? Satu, dua, tiga, simpan pisau besinya. Good. Satu, dua, tiga, arahkan itu air itu pipis ke mulut Anda. Satu. Apa yang Anda rasakan? Anda dalam hasil gambar di sini kan apa hasil? Apa yang Anda rasakan bunda? Hasil kecut hari ini. Yang saya dapatkan hari ini yaitu terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk pasien. Jadi kita harus pakai main hard dan feeling. Ya itu mungkin intinya. Bunda boleh nggak duduk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Sumini, kader Posyandu Mas Edward dari Desa Cianjur. Yang didapat dari motivasi ini untuk saya, diri saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam perjalanan ini, yang harus diingat adalah tiga. Satu adalah mind, yang kedua adalah heart, yang ketiga, adalah spirit. Itulah yang didapat dari pelajaran hari ini. Aku simpen suratnya di meja di kamar mamanya. Ayo,
menyukaimu menurut hati, aku mencintaimu. Jadi, aku juga boleh mencintai mama ya. Dan yang pasti, mama juga pasti mencintai aku. Doa Bunda, ada syaratnya. Apa syaratnya anakku? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Dan apa yang terjadi Bunda? Dibunuhlah ibu itu. Dibunuhlah ibu itu dengan senjata tajamnya. Dan saat dibunuh ibu itu, ayahnya kesal dalam yang ada di rumahnya. Senjata tajam jadi saksi, bukan membalas diri kebaikan bundanya. Tapi ibunya meninggal, malah sakaratul mautnya berminang air mata. Apa yang terjadi dengan bunda ini? Dia berteriak, ibu, sebentar melihat wajah kaya. Aku akan ambil jantungmu. Diambil jantungnya. Ya, bukan ada anak. Jadi mana seperti ini? Tapi dia takut membunuh diriku sendiri. Tapi ibu yang menjawab lain. Nah, membunuh ibumu dua kali. Cukup lebih dari sebuah pertanyaanmu. Tapi mau lanjutkan ibu. Kenapa saya tak ada ibu? Kekuatan sudah ada sebagai pasir. Dan juga tidak. Ada yang bunda anda yang nanti ada. Ada bunda anda anak. Orang tua sudah tak ada. Waktu kisah ini masih ada. Disuruh kita semua tepuk tangan dan semua hari. Baik, Bunda, para kader yang terhormat, saya tidak mungkin menyampaikan ini satu persatu sampai selesai karena waktunya sudah hampir selesai. Pesan saya 10 pokok ini adalah dari Bunda dan juga kader yang mulia berkarakter. Dan kita berharap anda semua menjadi orang-orang yang selalu bertaburkan kebaikan. Itu yang saya harapkan. Dan pesan anda satu, don't stay alone. Artinya adalah jangan merasa sendiri. Ada permasalahan dengan lain? Saya bilang, kader masih ada dan tidak. Anda katakan semangat. Satu, dua, kader masih ada dan tidak. Tepuklah untuk kader semua hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah. Mamaku saya, aku mau cerita sama mama. Tapi ceritanya pakai surat ya. Karena masih ku capek, terus pulang tidak mana. Saat aku udah tidur, mama baru pulang. Dan saat aku bangun, mama berangkat kerja. Kalau aku banyak ngomong nanti mama marah kayak kemarin. Aku jadi nggak takut dan kalau pakai surat kan mama bisa baca sampai tidur. Kalau bisa berbaca nomor ini, bisa disimpan sampai besok. Pokoknya bisa dibaca kapan saja. Boleh juga suratnya dibawa ke kantor. Ma, boleh ya? Aku ganti mbak. Mbak jadi sekarang sudah tipi. Bukannya dulu kata mama, mbak itu punya maling aku main. Terus aku pernah lihat mbak lagi ngobrol sama tukang roti di depan teras rumah. Padahal kata mama, gak boleh ada tukang yang masuk rumah kalau mama lagi gak ada. Kalau aku bilang gitu, aku pasti malah ingat sama mbak. Terus dia akan berhenti kerja. Dan, oh ya, bisa enggak? Kalau misalnya yang pernah aku ngobrol tadi kali, aku sensi bisa saja. Tapi yang mencoba mama, entah yang dalamnya aku siapa. Wajib kalau dalamnya dia itu bisa. Nanti aku malah kayak ego. Kalau sama mama, aku bisa jadi dari campur. Teman-teman aku juga diantri sama mamanya. Waktu lomba-lomba di luar, kan aku diantri ini aku sen terus. Wah sumpah, aku pernah bawa mama sekali ini aja. Mereka suka menyebabkan mama aku kemana. Aku mau berpikir tentang mama. Mama,
aja buat tabungan mama. Kalau tabungan mama udah banyak, kalau mama nggak usah kerja, nah itu baru sih jadi takut mama bisa bantu. Aku simpen suratnya di meja di kamar mama ya. I love you. Kata ibu guru artinya aku mencintai. Jadi aku juga boleh mencintai mama ya. Dan yang pasti mama juga pasti mencintai aku. Bapak Buddha, ada syaratnya. Apa syaratnya anakku? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Dan apa yang terjadi Buddha? Dibunuhlah ibu itu. Dibunuhlah ibu itu dengan senjata tajamnya. Dan saat dibunuh ibu itu, ada tetesan darah yang ada di rumahnya. Senjata tajam jadi saksi, bukan membalas diri kebaikan bundanya. Tapi ibunya meninggal, malah sakaratul mautnya berminang air mata. Apa yang terjadi pemuda ini? Dia berteriak, ibu, sebentar lagi aku akan kaya. Aku akan ambil jantungmu. Diambil jantungnya. Ya, bukan ada anak. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi ibu yang menjawab lain. Nah, jangan membunuh ibu kedua kali. Cukup ambil sebuah pertanyaanmu. Tapi lo, lanjutkan hidup lo. Kenapa saya kata hidup lo? Kekuatan sudah sangat berbagi pada. Dan juga dia. Ada pilihan bunda anda yang menanti anda. Ada waktu kisah di masih ada. Ya, di sana kita semua tepuk tangan dan semua hari. Baik, Bunda, para kader yang terhormat, saya tidak mungkin menyampaikan ini satu persatu sampai selesai karena waktunya sudah hampir selesai. Pesan saya 10 konferensi ini adalah jaringan Bunda dan juga ada pesan Bunda yang karakter, dan kita berharap anda semua adalah menjadi orang-orang yang selalu bertaburkan kebaikan. Itu yang saya harapkan dari pesan anak satu. Don't stay alone. Artinya adalah jangan merasa sendiri. Ada masalah dengan lain. Saya bilang kader pasien dan tidak. Anda katakan semangat satu, dua. Kader pasien dan tidak. Terima kasih untuk semua hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah.